Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada Yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Amin Amin setelah kita mengucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah isi kandungan Al-Qur'an. Tentu kita tidak asing lagi terhadap apa itu Al-Qur'an dan bahkan di antara kita banyak yang sudah mengkhatamkan membaca Al-Qur'an bahkan berkali-kali. Namun perlu diketahui bahwasanya Al-Quran yang 30 juz tersebut dan mengandung 114 surat ternyata pada intinya isi kandungannya ada dua yaitu ada yang disebut dengan istilah khobar, pemberitaan Dan ada yang disebut dengan istilah tolap, yaitu tuntutan. Berkenaan dengan khobar pemberitaan, yang pertama adalah khobar tentang diri pribadi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pencipta alam semesta. Baik itu pemberitaan tentang Sifat-sifatnya tentang nama-namanya, tentang perbuatannya, tentang firman-firmannya. Intinya, pemberitaan tentang apa yang terkait dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah pemberitaan yang terkait dengan para makhluk ciptaan Allah, baik langit, bumi bulan bintang tentunya tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan bahkan di sana ada jin ada manusia ada para nabi ya kisah-kisah para nabi dan bahkan para pengikutnya yang beriman lalu apa balasan bagi mereka begitu juga para musuh-musuh dari para nabi tersebut dan dari para rasul tersebut, dan bagaimana pula akibat atau balasan yang akan diterima oleh para musuh tadi, dan juga intinya, apa yang terkait dengan makhluk ciptaan Allah itu, Allah beritakan atau Allah informasikan di dalam Al-Quran ini. Sedangkan yang kedua adalah tolab atau tuntutan. Ada yang pertama tuntutan untuk dilaksanakan dan itu yang disebut dengan perintah. Di dalam Al-Quran ini mengandung perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan semisal beribadah kepadanya, mentauhidkannya atau mengesakannya dalam ibadah, juga mentaati syariatnya dan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan, semisal solat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua ataupun berbuat baik kepada sama dan lain sebagainya yang terkait dengan perintah Allah yang kita laksanakan. Tuntutan yang kedua atau tolak yang kedua adalah berupa tuntutan untuk ditinggalkan, jangan dikerjakan, jangan dilakukan yang kita sebut dengan istilah larangan. Di dalam Al-Quran mengandung berbagai larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi semisal berbuat syirik, berbuat kekafiran, kedurhakaan atau maksiat kepada Allah, berzina, atau min dzalik larangan atau larangan-larangan Allah yang lainnya yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Jadi itu pada dasarnya atau pada pokoknya isi kandungan Al-Qur'an itu ada dua macam, ada dua pilar yang pertama adalah khobar pemberitaan, dan yang kedua adalah at-talab, yaitu tuntutan pemberitaan. Ada dua macam: yang pertama, pemberitaan yang terkait dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah pemberitaan yang terkait dengan para makhluknya, atau informasi tentang para makhluknya. Sedangkan bagian yang kedua yaitu tolap, juga dibagi dua. Tolap atau tuntutan, ada kalanya tuntutan untuk dilaksanakan dan itu namanya perintah. Dan yang kedua adalah tuntutan untuk ditinggalkan dan itu yang namanya larangan-larangan. Jadi, itulah pada garis besarnya atau globalnya bahwa isi kandungan Al-Quran tersebut. adalah seperti tadi. Kita masya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling mulia, diturunkan kepada umat yang paling mulia dan kitab sucinya adalah Al-Quran, kitab yang paling mulia. Turun dari zat Allah yang mulia dan melalui perantara malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Luar biasa keagungan dan kemuliaan kitab suci Al-Quran ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman di dalam Quran Surat Az-Zumar Ayat yang ke-23 Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Lazzala Ahsanal Allah telah menurunkan Sebagus-bagus Yakni Perkataan Pembicaraan Yang dimaksud tentu adalah Al-Qur'an. Allah yang menurunkannya. Kitaban berupa sebuah kitab yaitu Al-Qur'an mutasyabihan yang kandungannya ayat-ayatnya itu mutasyabihan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mutasyabihan ini adalah serupa atau mirip semakna satu ayat dengan ayat yang lain saling memperjelas dan saling memperkuat tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga disebut dengan mutasyabihan masani masani sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa masani itu diulang-ulang satu di tempat yang lainnya dan terus demikian untuk memperkuat ya yani, agar para hamba ini faham dan terus ingat sehingga ayat itu diulang-ulang. Ada lagi yang menafsirkan bahwa masani adalah uslub atau yakni penyampaian yang ada di dalam Al-Quran itu ada kalanya ayatnya itu dikala menjelaskan orang yang beriman kemudian setelahnya menjelaskan lawan dari orang yang beriman yaitu orang kafir kemudian ada pula menjelaskan tentang ahli surga kemudian berikutnya ahli neraka yakni lawannya menjelaskan pula orang-orang yang yakni abror orang-orang yang baik orang-orang yang taat yang saleh kemudian berikutnya menjelaskan tentang orang-orang yang fujar ya yang jahat dan seterusnya dan tentu hal yang seperti ini untuk supaya kita manusia menggunakan akal dan pikirannya bahkan kehendaknya untuk memilih mana di antara yang Allah paparkan secara berdampingan tersebut Allah katakan dan kami Allah jadikan untuk manusia ini dua jalan jalan yang menuju ke surga dan jalan yang menuju ke neraka masing-masing telah Allah jelaskan. Kita manusia tinggal memilih mana yang kita sukai. yu'min wa man yakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman dan barang siapa yang mau kafir pun, silakan kafir. Masing-masing ada resikonya dan ada akibatnya. Okay. La ikrohafiddin. Nggak ada paksaan dalam masalah agama ini. Kota bayana rusdu minal ghai. Karena sungguh telah jelas, telah gamblang antara yang benar dengan yang sesat. Antara yang hak dengan yang batil. Telah terang benderang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Kita tinggal memilih mana yang kita pilih. Selanjutnya Allah katakan tak syairu minhu ladina rabbahum. Tak syair menjadi merinding gemetar ya minhu terhadap Al-Qur'an tersebut manakala menjelaskan tentang ayat-ayat azab Ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka, siksaan Dan ancaman di sana Maka kulitnya Orang-orang yang Aladzina yaksyawna rabbahum Yaitu ladzina yaksyawna rabbahum Kulitnya orang-orang yang merasa takut kepada Tuhan mereka Dengan ayat-ayat ancaman, azab ya peringatan dari Allah yang begitu mengerikan sehingga kulit mereka itu ya menjadi gemetar menjadi merinding ya summa kemudian menjadi lunak menjadi tenang ya menjadi sentosa juluduhum kulit-kulit mereka wa dan hati-hati mereka ila zikrillah kepada berzikir kepada Allah manakala manakala Allah menjelaskan tentang ayat-ayat nikmat, tentang ayat-ayat rahmat, tentang surga, tentang yakni kemuliaan-kemuliaan yang sangat didambakan, diharapkan oleh orang yang beriman yang memiliki hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hmm. betapa mereka hatinya tenang kulitnya pun menjadi lunak tidak merinding lagi tidak gemetar hmm. lagi manakala mendengar surga manakala mendengar yakni kenikmatan-kenikmatan dan rahmat Allah yang diterangkan di dalam Al-Qur'an tersebut hmm. sebagaimana juga ayat yang lain Allah katakan ala bi zikrillah qulub ketahui ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dengan Al-Qur'an ini hati akan menjadi tenteram akan menjadi tenang sentosa dan bahagia Zalika hudallah itulah petunjuk Allah yahdi bihi man yasha Allah memberikan hidayah kepada siapa orang yang Allah kehendaki dengan Al-Qur'an tersebut Ke jalan yang lurus. Ke jalan yang benar. Yang mengantarkan mereka ke dalam sorga. Dan selamat dari azab api neraka. Yaitu dengan Al-Quran. Wa Dan barang siapa yang Allah sesatkan. Karena mereka jauh dari Al-Quran. Fama lahu minhad. Maka tidak ada baginya. Seorang pun yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Saudara sekalian sungguh agung Al-Quran ini yang patut kita cintai dan kita imani. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 164, Lakat manallahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang yang beriman. Ith ba'athafihim rasulan. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW min fusim dari diri mereka sendiri yang tidak asing lagi di tengah-tengah mereka baik itu namanya silsilah keturunannya bahkan sifat akhlak dan perilakunya ya nggak asing lagi dari mereka ya alaihim ayatihi beliau membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah wa dan beliau mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kekotoran noda dan dosa wa yu'allimuhumul kitab dan Allah mengajari ilmu kepada mereka apa yang ada di dalam Alkitab Al-Qur'an wal hikmah dan juga apa yang ada di dalam hikmah yaitu as-sunnah Qur'an dan as-sunnah kitab dan sunnah kita kitab dan hikmah dua-duanya ini merupakan sumber ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inka la limubin sekalipun mereka dulunya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata hidup dalam keadaan jahiliyah. Dengan datangnya Islam, dengan turunnya Al-Quran, diutusnya Rasul Sallam, mereka terangkat menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan dirahmati olehnya. Radhiyallahu anhum wa anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berkah Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus Rasul di tengah-tengah mereka menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang jaya, menjadi umat yang memiliki yakni kedudukan bahkan kekuasaan bahkan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Islam adalah rahmat bagi alam semesta, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya. Hmm. Wa ma arsalnaka illa alamin kata Allah. Dan tidaklah Kami, Allah mengutus Engkau, wahai Muhammad, Islam, melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita bersyukur, kita berbahagia dengan nikmat Islam yang Allah turunkan ini. Tinggal bagaimana kita, maukah kita menerima Islam dan mengamalkan Islam, ataukah kita enggan dan bahkan menjadi musuh Islam? Ingat ada akibat masing-masing. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang betul-betul taat berpegang teguh kepada syariat dan petunjuknya Quran dan Sunnah agar kita selamat dari azab neraka dan masuk surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian Allahul alihi warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio